Allah berfirman kepada orang-orang yang banyak dosa seperti kita, yang pernah berzina, yang pernah minum khamar, yang mungkin pernah membunuh, yang pernah makan riba, yang pernah melakukan dosa diam-diam, yang banyak dosa, yang kotor, hina, dina. Allah bilang, ya ibadi, hambaku, gitu. Lembutnya panggilan Allah kepada kita. Allah gak mengatakan, wahai manusia, wahai pendosa, wahai orang yang hina. Enggak, Allah bilang, kul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Bilang kepada hamba-hambaku yang banyak dosa. Tapi Allah gak bilang yang banyak dosa, yang melampaui batas terhadap dirinya. Lembut sekali bahasa Allah. Udah banyak dosa, Allah masih memanggil kita hamba. Bahkan ketika kita melakukan dosa, diam-diam, di malam hari, tidak ada yang melihat, kecuali Allah, kemudian cuma satu malaikat yang mencatat. Allah subhanahu wa ta'ala berbisik kepada malaikat itu, jangan catat dulu, mungkin besok dia akan bertobat. Dan jangan kabarkan ini kepada malaikat yang lain. Allah, kalau kita buat dosa diam-diam, Allah tutupi aib kita, gak mau ngasih tahu kepada yang lain. Tapi begitu kita taubat, Allah langsung mengatakan, wahai para malaikat, lihat hambaku itu, dia bertobat. Giliran kita beramal soleh, Allah umumkan. Giliran kita buat dosa, Allah diam aja. Malaikat mau mencatat, wahai malaikat tunggu dulu ya, besok dia mau bertobat mungkin. Dan Allah gak akan manggil, hei malaikat semuanya, lihat nih hambaku lagi berbuat dosa. Nah, ditutup ya aib kita. Besok ditunggu sehari, oh malaikat, ya Allah nih udah besok nih, ntar dulu, ntar malam mungkin dia tobat. Allah membuka pintu tobat untuk dosa siang hari di malam hari. Allah buka pintu tobat di malam hari untuk dosa di siang hari, dan membuka pintu tobat di siang hari untuk orang yang berdosa di malam hari. Oh tunggu nanti malam dia mungkin bertobat. Udah malam, ya Allah dia udah tidur, mungkin ntar lagi dia bangun. Gak bangun juga, 24 jam Allah nunggu kita. Gak boleh catat dulu. Kata Allah, malaikat jangan catat dulu. Kenapa ya Allah? Siapa tahu nanti di akhir hayatnya dia balik kepadaku. Tunggu sama Allah. Begitu kita sakit menjelang kematian kita, baru Allah ternyata ngelihat kita kayaknya nih udah ada perubahan. Tiba-tiba kita datang kepada Allah menyesal, ya Allah saya banyak dosa. Itu kan hambaku ini bertobat. Eh sini hambaku. Langsung diselamatin, langsung seolah-olah didekap, dipeluk oleh Allah. Dan malaikat yang mencatat tadi tidak jadi mencatat. Kata Allah, lihat wahai malaikat, hambaku ini bertobat. Jangan catat keburukan dia. Wahai seluruh malaikat, lihat hambaku ini sudah bertobat. Allah umumkan. Lalu Allah mendekap kita dengan kasih sayangnya. Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita. La ubali, kata Allah. Wahai hamba-hambaku, jika kalian datang kepadaku meminta ampun, padahal kalian memiliki dosa sebanyak langit dan bumi, akan aku ampunkan dosa kalian semuanya. Wala ubali, dan aku tidak peduli sebanyak apa dosa itu.